sebelum kita melihat jizyah lebih lebih mendalam, ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, berkaitan dengan pembahagian harta ataupun perkongsian kekayaan ataupun rezeki. Untuk bukan Islam yang hidup di negara Islam, mereka perlu membayar jizyah ataupun karaj. Ini dilakukan secara sukarela sebab mereka sebagai sebahagian daripada warga negara yang bernaung dengan kerajaan Islam. Jadi mereka perlu membayar jizyah ataupun karaj. Bagi orang Islam, harta itu perlu dibagi dalam bentuk zakat. Ini zakat itu wajib. Dan juga dalam bentuk yang dipanggil sukarela. Sukarela ini adalah dalam bentuk seperti sedekah. Ini sedekah, wakaf, ini dan juga memberi takaful. Okay, semua ini adalah konsep-konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan kekayaan, pemilikan harta dan perkongsian dari segi lebihan itu kepada orang yang sepatutnya. Dan semua tanggungjawab ini bukan hanya terletak kepada orang Islam, tetapi kepada juga kepada orang bukan Islam yang bernaung dalam bawah di dalam kerajaan Islam. Jadi orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam akan membayar jizyah ataupun cukai ataupun pampasan sebab mereka mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam. Ini di peringkat awal dari segi konsep, di segi konsep ni pembahagian harta dan sebagainya.